kata Allah. Yang mana kita masih bisa bertemu di sini dalam keadaan kondisi pandemi seperti ini. Salawat dan salam, marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dan ustaz-ustaz yang lebih cintai. Pada kesempatan kali ini, Bibi akan menyampaikan tausiah yang berjudul Bangkitlah Pemuda, jadi